Yo, wadah perigidau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas setup posisi solo versus squad ketika di tempat terbuka. Pastinya ya guys ya, yang membuat kalian itu bakalan menang sebelum kalian ngeras. Jadi kayak kalian punya strategi untuk yang namanya setup ataupun ya kayak kalian bisa di posisi yang terbaik dan bisa mengalahkan musuh dengan baik cuy. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Agar setup posisi seperti pro player, kalian itu harus mengetahui dulu posisinya guys. Nah, di sini posisi musuh yang pertama, yang kedua, di sini ada patahan, di situ posisi kita. Nah, di sini kalian ngerasnya lewat rumah L ke musuh yang pertama. Nah, musuh yang pertama itu pindah posisi ke musuh yang kedua guys karena udah perang. Nah, di sini kita jangan ngeras ke musuh yang kedua, langsung ke situ, itu open banget. Nah, kalian urutkan rasnya ke rumah L, lalu ke musuh pertama, langsung ke musuh yang kedua guys. Nah, di situ bakalan ketemu musuh yang pertama dan yang kedua itu bersatu ataupun temennya ya guys. Jadi kayak dia lagi looting ataupun dia lagi yang namanya diem ya, karena sudah berperang tadi guys. Nah guys, di sini yang saya duga itu musuhnya di balik blue wall ya, karena blue wall ini masih hangat ataupun masih baru ya cuy. Otomatis di sini musuhnya belum berpindah atau lagi looting ya, jadi sengaja lootingnya itu memasang blue wall agar aman. Nah, di sini saya melihat musuh, dan ketika musuh itu kenok ya cuy, di sini ada temennya di sebelah kanan ya. Kalian bisa lihat arah tembakannya dan arah mapnya itu musuhnya di sebelah kanan guys. Nah, kalian bisa yang namanya untuk langsung pasang blue wall terlebih dahulu, dan kalian ancam dengan granat untuk si musuh ini tidak merepap temennya yang lagi kenok guys. Nah, di sini musuhnya otomatis terancam, dia bakalan mundur ke belakang ya. Nah, di sini kesempatan kita buat nge-end dan bisa looting terlebih dahulu ketika kita ya kayak napas dulu ya guys ya. Kalau misalkan diibaratkan tuh kayak tarik napas, nah barulah kita maju ya guys. Nah, karena di sini musuhnya itu mundur ke belakang, jadi nggak bakalan jauh untuk kita kejar guys karena masih yang namanya dekat. Nah, di sini kemungkinan musuh lari itu ke depan atau ke cerobong itu atau ke tenda ya guys. Jadi gak bakalan jauh-jauh dari kedua itu. Kalau misalkan jauh itu tidak mungkin ya guys. Kalau misalkan dia pakai Kelly-nya itu level max banget barulah percaya. Tapi enggak ya guys ya, enggak bakalan mungkin. Nah, di sini musuh yang di sebelah kiri ataupun kemungkinan ke cerobong itu guys, itu tidak mungkin karena tidak terlihat sama sekali guys. Jadi di sini saya beranggapan musuhnya itu di tenda ya cuy. Karena memang kalau misalkan ke cerobong itu terbuka banget dan terlihat banget buat kita ngelawannya. Nah, di sini kalian bisa granat ketika musuh itu yang namanya mengurung diri ya guys, ataupun ketika di bangunan di lantai 2. Nah, untuk memancing dia keluar. Nah, ketika keluar barulah kalian tembak, dan pastinya pastikan kalian itu menembaknya secara aim-nya on point ya guys. Nah bang, kalau misalkan musuh itu tiba-tiba menembak, apakah kita bisa yang namanya menyiapkan strategi dengan mendadak ya cuy? Nah, di sini bisa ya guys. Di sini saya berpikirnya cuma 2 detik, dan di sini posisi saya, posisi musuh di rumah hijau ya cuy. Kita nggak boleh ngeras ke arah musuh karena bisa terkena headshot. Kita bisa ke rumah kayu terlebih dahulu guys. Tapi ketika kalian berjalan ke rumah kayu atau lari, di situ kalian bakalan ditembak oleh musuh ya cuy. Pastikan ketika kalian ditembak itu memasang blue wall 1 ya guys di arah jalan itu, barulah kalian yang namanya ke rumah kayu. Nah, ketika kalian sudah di rumah kayu, si musuh yang pertama atau musuh yang ada di rumah hijau itu mendekati kalian guys. Nah, ketika mendekati kalian atau udah berhadapan, disitulah adu mekanik ya cuy. Karena strategi itu atau setup itu seperti itu guys. Kalau misalkan sudah jaraknya dekat, disitulah adu mekanik akan timbul guys.
Nah, karena di sini musuhnya itu menggunakan Wukong dan kebetulan di sini saya mempunyai granat es, jadi saya langsung aja buat lemparin agar si musuh yang pakai Wukong itu nggak pakai Wukong lagi. Jadi ketika ngeras kita leluasa. Nah, di sini ketika musuh terkena hit dia bakalan mundur dan pengen medkit ya, cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat musuhnya itu pergi ke belakang. Kalian jangan ikutin pergerakannya, tapi potong pergerakannya, guys. Jadi kayak kalian itu kalau misalkan ngejar musuh itu potong pergerakan, bukan ikutin pergerakan. Bang, gimana kalau kita tiba-tiba ditembak di berbagai arah? Otomatis kan kita panik, nggak bisa mikir depannya. Nah, di sini sebenarnya strategi yang kalian harus miliki ketika kalian di sandwich atau ditembak di berbagai arah, itu yang kalian pikirkan itu keselamatan terlebih dahulu, bukan kill ya guys. Nah, di sini contohnya saya ditembak oleh musuh yang di atas, posisi kita itu di sandwich banget oleh musuh satu, dan di sini musuh yang di satu tuh di high ground ya cuy. Nah, di sini musuh yang kedua di bawah. Nah, kita itu pasang glue wall dulu di samping kanan dan samping kiri, pokoknya halangin damage dari musuh yang kedua ini cuy. Nah, di sini posisi kita itu kemana bang? Nah, kalau kita ke atas ngeras, musuh yang nomor 2 itu bakalan nembak ke kalian. Jadi jangan lakukan seperti itu. Nah, kalian bisa menyelamatkan diri ke clock tower. Nah, ketika ke clock tower pasti ditembak oleh musuh yang pertama. Nah, di sini karena saya ada mobil, jadi saya gunain mobil, tapi mobil itu bakalan rusak oleh musuh nomor 1 guys. Pastikan ketika rusak kalian pasang dual dan menjauh untuk ya tidak ditembak oleh musuh yang pertama guys. Jadi gunanya mobil itu untuk menjauhkan kita dari musuh yang nomor 1 tadi atau yang di atas ini cuy. Nah, karena di sini benar-benar musuhnya pakai Beretta ya guys, yang ngeselin juga, glue wall kita bakalan habis kalau nahan terus. Jadi saya langsung paksakan buat ya pakai mobil untuk yang apa? Untuk yang namanya menjauh agar tidak terkena damage atau tidak terjangkau oleh musuh yang nomor satu tadi guys. Nah, di sini untungnya ya guys ya, kita itu diselamatkan oleh ya musuh lagi ya guys ya, karena musuh yang nomor 2 itu perang dengan musuh yang pertama ya guys. Jadi saya menyelamatkan diri dengan gampang ya guys. Nah, di sini ketika kalian udah selamat, pastikan ya guys ya, kalian itu medkit terlebih dahulu atau isi darah dengan full ya cuy. Nah, di sini saya prehit banget ke musuh yang pertama tadi yang ngejar saya untuk menembak tadi ya guys. Dan di sini posisinya kita diuntungkan karena apa? Karena memang si musuhnya itu ditembak atau di sandwich ya guys. Nah, posisinya itu terbalik, sekarang kita yang bisa nembak ke musuh yang pertama, sedangkan di sini musuh yang kedua tidak terlihat karena ada pohon. Nah, di sini juga musuh yang pertama itu lagi yang namanya ke tower. Jadi kita prehit banget, cuy. Nah, di sini karena saya sudah kenokin musuh yang pertama, sisa musuh yang kedua yang di sebelah kanan atau yang di tower itu, guys. Nah, di sini ketika kalian mau yang namanya ngeras ya, guys, kita itu tidak tahu musuh itu datang dari mana lagi, guys. Karena itu ya guys ya, kita itu dilatih untuk barbar agar kalian sudah siap di semua situasi guys. Contohnya seperti ini, kita benar-benar yang namanya di sandwich di dua arah. Nah, di sini tower yang sebelah kanan itu ada, tower di sebelah kiri ada guys. Posisi kita di sandwich lagi. Nah, di sini musuhnya itu nembak ke saya guys ya untuk tembakan dua arah. Tapi di sini untungnya saya sudah yang namanya ke tower. Jadi agak sedikit aman ya cuy. Nah, di sini posisi musuh nomor 1 itu tidak terjangkau karena tidak terlihat juga. Posisi nomor 2 juga itu tidak terjangkau ya guys karena di tower. Jadi saya lebih baik medkit terlebih dahulu guys. Nah guys, seperti biasa kalian itu medkit terlebih dahulu, isi dengan full. Face-nya itu kalian perbaiki agar ketika kalian melawan musuh lagi itu kalian ada face dan tidak rusak guys. Karena ketika face kalian rusak itu kalian lebih gampang buat dikalahkan guys. Nah, di sini saya melihat musuh yang nomor satu tadi guys atau yang di sebelah kanan ini ngeras ya. Jadi saya fokus dulu ke musuh yang sebelah kanan.
Nah, di sini karena tiba-tiba ada lagi musuh di atas ya guys, jadi kita fokuskan lagi ke musuh yang di atas itu guys. Karena kalau kita nembak ke arah kanan ataupun ke musuh yang di pohon tadi, kita bakalan ditembak oleh musuh yang di atas. Jadi pastikan musuh yang di atas itu ke-knock dan jangan lupa di-end ya cuy. Nah, di sini posisi musuh benar-benar pengen ngeras atau pengen ke saya ya cuy. Nah, ketika ngeras pastikan kalian itu jangan kasih dia celah buat maju. Contohnya di sini saya gunakan hand cannon saya untuk yang namanya melumpuhkan musuh dan pastikan ya guys ya ketika ngeras kalian itu langsung tembak ke arah musuh ya guys. Nah, di sini insting kalian itu harus dipakai dengan cara granat yang cukup akurat guys. Ini sebenarnya perhitungan yang sangat tepat karena memang pengalaman saya sudah benar-benar banyak ya guys. Kalau kalian pengen bahas gimana sih mekanik granat dengan baik kayak Echo Dudes, kayak Mr. 05 agar granatnya on point, kita bakalan coba bahas kalau kalian setuju ya. Kalian komentar di bawah cuy. Oh iya guys ya, di sini kita benar-benar ya guys ya. Sebenarnya ini konten terbaru saya. Menurut kalian gimana guys? Konten terbaru saya ini ngebosenin atau ya ngemanfaatin? Kalian komentar di bawah ya guys. Kalau misalkan kalian setuju, kita bahas setup apa lagi yang bakalan kalian pahami, seperti misalkan setup posisi pro player dengan yang namanya di tempat terdekat ya, tempat yang namanya di rumah-rumah ataupun ya di tempat sempit ataupun di tower atau di mana ya guys ya, setupnya gimana. Kalau kalian setuju kita bahas di next video ya guys ya. Oke, saya Gus Siregar, cabut dulu boy.